Jalan Pramuka ini dalam rangka yang kedua, dua hal yang sangat kita rayakan ini adalah hari ulang tahun Pramuka sendiri dan HUT Proklamasi Kemerdekaan tahun 2018. Dan ini ada yang baru tahun ini. Kenapa yang baru? Kita ikut sertakan guru-gurunya. Kenapa guru-gurunya? Karena melatih, mereka lah yang akan melatih karakter bangsa ini. Dan ini seluruh tingkat dari SLTP, SLTA sampai kepada SD untuk melaksanakan kegiatan ini. Dan kegiatan ini tidak sebatas hari ini, tetapi juga akan ada karnaval budaya bagi anak-anak TK, SD, dan SMP dalam rangka proklamasi semuanya. Jumlah pesertanya sekitar 40-an ribu semuanya, untuk dari tingkat TK, SMP, dan SMP. Kedepannya ini adalah bagian dari pembentukan karakter bangsa. Dan ini mudah-mudahan itu akan kiram jadikan kurikulum, ekstra kurikulum di satuan pendidikan. Karena gerak jalan itu adalah pembentukan karakter. Dalam rangka hari ulang tahun Pramuka yang ke-57, di samping gerak jalan, nanti ada kemah bakti melibatkan siswa dan guru-guru pembinanya. Kemudian dalam pertemuan itu, nanti akan ada bakti sosial di sekitar tempat perkemahan. Yang hari ini, hari terakhir ini, semua guru-guru kita ikutkan. Ini tujuannya biar guru-guru juga itu melekat dengan pramukanya. Bukan saja pada anak-anak yang mereka latih, tapi guru-gurunya juga sudah menguasai. Pramuka itu intinya disiplin, kerjasamanya, gotong royongnya, dan kalau dalam gerak-jalan ini PBB-nya. Nah, ini harus dikuasai oleh guru-guru, baru mereka tularkan kepada anak-anaknya. Thank you.
Semangat.
3 atau 5. Si Anu. Paling ¡Vamos, chicos!
Tuhan yang